Dan jangan lupa untuk cobain ASMR-nya di sini. Dan langsung aja datang booth-nya Hendri Uridu. Hai guys, kita baru aja nonton Fanfest 2019 di Yogyakarta. Seru banget, acaranya luar biasa seru banget. Parah. Kalau misalkan kalian datang harus rame-rame sama teman-teman kalian, jangan biar sendiri. Seru. Biar pecah, ya kan? Keren banget, pecah banget. Pecah banget. Hari ini saya lagi ada di booth-nya IM3 Uridu yang ada di YouTube Fanfest. Betul. Bersama dengan Kerry Astina. Oke, kita habis nyobain tadi ASMR challenge. Betul, kita bikin challenge musik sama suara-suara unik dari benda-benda sehari-hari. Kalau biasa kan kalau kita bikin musik kan emang di studio dengan instrumen yang beneran gitu. Dan sedangkan ini kita nyoba dari keripik, sisir, jadi itu sangat-sangat menyenangkan. Asik banget ya pokoknya. Aku ngerasainnya suatu yang beda ya. Jadi membangun satu musik dari alat apa adanya yang ada di sekitaran kita. Dan nanti kita juga ada collaboration bareng M3 Uridu. Kalau sekarang udah gak zaman lagi untuk bersaing, jadi kita harus berkolaborasi untuk mencari hal-hal baru. Kita lupakan ke kompetisi, mulailah berkolaborasi. Cakep. Challenge dari M3 Uridu ini sangat bagus sekali karena ini melatih kita buat kolaborasi bareng teman-teman, jadi kita bisa menghasilkan kekompakan untuk bikin konten bareng. Selain cobain booth-nya M3 Uridu, kita juga ketemu sama konten creator yang keren-keren ya, banget. Kami juga sempat menyaksikan penampilan Cak Dev atau Lundo Kampung yang udah kondang banget dengan prank-nya itu, yang collab sama Best Channel. Para content creator berkolaborasi bersama karena zaman sekarang kolaborasi itu yang paling penting. Thank you buat IM3 Uridu sudah ngundang kita kesini. M3 Uridu Collaboration, Freedom! Freedom!